Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lambaikan tanganmu katakan shalom. Puji Tuhan. Kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini adalah malam yang dimana malam yang indah buat setiap kita. Boleh datang bersama-sama. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita, menyatakan Tuhan baik dalam hidup ini. Mari sama-sama rendahkan hatimu, kita angkat pujian ini. Cintakan, oh jiwaku.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau mengasihimu lebih lagi. Karena apa yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan kami, tidak dapat kami balaskan dengan apapun. Selain daripada kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ketika kami datang dengan kerinduan kami, kami percaya Engkau terlebih rindu buat setiap kami. Engkau rindu untuk memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan Engkau cukup buat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami buka ibadah ini. Haleluya. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari buka kedua tanganmu kepada
kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena keselamatan yang Kau beri, dunia tidak bisa berikan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah yang memilih kami. Oleh sebab itu kami menghargai setiap berkat yang Kau berikan buat setiap kami. Dan melalui ibadah kami, kami angkat pujian ini lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Segala mengalami kebaikan Tuhan, angkat suaramu sembah Dia di tempat kudus dengan sikap yang mengasihi dan menghormati setiap anugerah-Nya. Sebab bukan karena kebaikan kita Tuhan memilih setiap kita, bukan karena kuat dan gagah kita Tuhan memilih setiap, tapi hanya karena kasih-Nya lah kita rasakan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kami merasakan Engkau memberikan penghiburan bagi kami yang membutuhkan penghiburan. Sebab kami percaya perjumpaan di dalam Engkau Tuhan, pasti ada perkara yang ilahi yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau menikmati itu Tuhan di dalam hadirat. Sambil kami angkat hati kami, kami angkat suara kami menyembah-Mu, memuji-Mu
nyatakan iman kami. Engkau sungguh baik. Oh, ya rana ya rabas, ya nala ya rabas andu. Sejemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sambil kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, buka kedua tanganmu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
percaya kehadiran-Mu memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Yesus. Saudara boleh keluar dari bangku duduk saudara seperti biasa, kasih jabat tangan yang hangat. Bilang begini, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita memberi sukacita. Haleluya. Mari saudaraku, kita buat ibadah yang menjadi ibadah yang luar biasa. Sebab sukacita memenuhi umat-Nya. Haleluya. Surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kuasa yang bergerak. Semuanya lambaikan tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka cinta surga nyata penuhiku. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Suka cita surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Percaya katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka cinta surga nyata penuhiku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita, amin. Firman Tuhan berkata, sukacita adalah kekuatan setiap kita. Boleh katakan kiri kananmu, bersukacita. Kita mau belajar pujian ini. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Di dalam namanya ada kuasa. Bangkit.
nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus, mari bersama-sama lebih lagi. Tuhan, mari sama-sama siapkan hatimu. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sumber sukacita kami, dan di dalam namamu segala kuasa ditundukkan. Kami bersyukur boleh ada di dalam anugerahmu. Kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu malam ini kami memberi dengan penuh sukacita. Dengan ucapan syukur kami akan melakukannya. Sebab semua berkat yang kami terima berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji bersama-sama. Mari mantapkan iman kita untuk menerima berkat firman-Nya. Jangan pernah sayangkan hamba-Nya. Haleluya.
percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau Allah yang bekerja, dulu Engkau bekerja, hari ini Engkau bekerja, dan hari-hari yang akan datang, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dan membuat mujizat bagi orang-orang yang beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dengan mata iman kami, kami tahu bahwa Engkau ada di tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan menjamah kami. Ketika Tuhan hadir, Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu. Dan Engkau mengerti setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau tidak melewatkan seorang pun yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sediakan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin dan urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan seluruh kebenaran-Mu. Biar segala hikmat hanya datang dari Engkau saja. Biar segala inspirasi, setiap kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu berdasarkan tuntunan-Mu saja, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara. Shalom. Ya, senang sekali ketemu dengan saudara semua pada malam hari ini. Dan saya bersuka cita boleh berada di tengah-tengah keluarga besar Bethany Solo. Terima kasih buat Om Freddy, Tante Meli, dan semua pemimpin-pemimpin di gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang iman. Kita akan belajar tentang iman. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah ketaatan oleh iman. The obedience of faith. Ketaatan oleh iman. Nah, saudara-saudara, saya melihat bahwa banyak orang taat itu dasarnya macam-macam, saudara. Saya ingat waktu saya pacaran, pendekatan sama pacar saya ini dulu gak ke gereja, saudara. Jadi waktu saya pendekatan, ya karena ada motivasinya, jadi waktu itu udah mulai deket gitu ya, tapi belum ditembak gitulah, saudara. Tapi kira-kira dia udah tahu lah saya lagi ngincer dia gitu, sekarang jadi istri saya, saudara. Dan kemudian dia bilang begini, minggu ke gereja yuk. Nah, ini yang paling sulit buat saya. Karena minggu itu hari bebas saya, saudara. Tapi karena ada motif tertentu, saya pengen deketin dia, diajak ke gereja, saya udah jawab mau aja. Minggu ke gereja yuk, yuk, saya bilang gitu. Saya pikir gerejanya jam 10, jam 6 pagi, saudara. Dan akhirnya mau gak mau saya taat. Nah, taat ini ada motivasinya waktu itu. Karena apa? Saya lagi PDKT. Dan mungkin itu juga yang saudara lagi lakukan nih, jomblo-jomblo yang lagi PDKT, saudara. Udah ngaku aja, ini muka-mukanya saya tahu kok. Kemudian ada lagi orang taat karena apa? Orang itu taat sama pemimpinnya ya karena struktur. Karena dia pemimpin, mau gak mau saya taat. Tapi kemudian dalam hati dia bilang apa? Awas nanti kalau udah gak jadi pemimpin. Jadi taat itu motivasinya macam-macam. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan itu dasarnya harus satu. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan karena melihat perbuatannya, tetapi karena melihat pribadinya. Karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah lalai akan janjinya. Bahwa dia Tuhan yang baik dan selama-lamanya dia tetap baik. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saudara-saudara, ada orang-orang, kita seringkali memberikan julukan kepada orang-orang, kepada teman-teman kita. Kalau saudara ingat mungkin dulu saudara waktu sekolah suka kasih julukan sama teman-teman. Mungkin sekarang juga saudara diberikan julukan. Saya dulu punya teman yang tinggi, saudara. Jadi kita panggil dia si Monas karena saking tingginya. Saya punya teman yang kurus, ceking. Jadi kita panggil dia si Cepek karena kayak uang logam cepean tipis, saudara. Saya juga punya teman yang kemana-mana buat masalah. Jadi kalau dia ada itu pokoknya ada aja yang kejadian. Kalau makan sama dia ntar dia kesenggol gelas, gelasnya pecah. Jadi kita kasih dia julukan si Kotem, K-O-T-E-M. Itu singkatan, King of Troublemaker, saudara. Nah, rupanya di dalam Alkitab
ada tokoh-tokoh juga yang memiliki julukan. Salah satunya adalah Abraham. Abraham memiliki julukan apa? Abraham dipanggil bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, biasanya sebuah julukan diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang kelihatan dari orang itu. Entah itu fisik, entah itu karakternya, entah itu kebiasaannya. Abraham diberikan julukan bapak orang beriman karena kita bisa melihat di dalam perjalanan kehidupan Abraham, memang kita melihat bahwa Abraham itu sungguh-sungguh memiliki perjalanan kehidupan yang dasarnya iman. Karena ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, yang mungkin Abraham gak mengerti, tetapi karena imannya kepada Tuhan, dia tidak harus mengerti semuanya, dia percaya saja. Nah, saya tulis begini saudara, iman dan ketaatan itu akan selalu berjalan bersama. Mungkin lebih tepatnya harus selalu berjalan bersama. Bahkan apa? Iman kita itu justru dibuktikan itu lewat ketaatan. Iman itu dibuktikan lewat ketaatan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara beriman kepada Tuhan, harusnya saudara mentaati segala perintahnya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, harusnya saudara melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi iman kita itu buktinya apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau ada orang bilang, oh saya beriman, tapi hidupnya gak taat sama firman Tuhan, saya meragukan, mempertanyakan apakah benar dia beriman. Kalau dia percaya kepada Tuhan, pasti dia akan menuruti perintah-perintahnya. Yang setuju katakan amin. Ibrani 11 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Karena iman, Abraham taat. Sampai di sini saja. Jadi kita bisa melihat bahwa ketaatan Abraham itu dasarnya kuat. Karena dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Sehingga apa? Abraham mampu untuk melakukan, Abraham mampu untuk taat kepada perintah Tuhan. Walaupun seringkali tidak semua perintah Tuhan itu dia mengerti. Dan mungkin tidak semua perintah Tuhan dia setujui. Tetapi karena dia percaya kepada yang memberikan perintah. Dia percaya bahwa setiap perintahnya itu mendatangkan kebaikan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh dia melakukan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan dan lain sebagainya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan yang baik. Karena kepercayaannya kepada pribadi Tuhan, maka Abraham taat. Dan ini yang harus menjadi dasar ketaatan kita. Kita taat karena Tuhan itu baik. Kita taat karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Mau berikan tepuk tangan buat Allah kita? Nah, saudara-saudara, ada kisah yang populer dari kehidupan Abraham. Yang saya yakin kita semua sudah pernah dengar, sudah pernah baca, apalagi kalau saudara ikut Tuhan dari sekolah minggu, ya, yaitu tentang Abraham mempersembahkan anaknya yang namanya Ishak. Nah, saya ingin kita belajar tentang karakter ketaatan dari kisah ini, saudara. Saja kita membaca bersama-sama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin kita membaca secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, begitu seterusnya. Baca dengan suara yang keras dengan dua alasan. Yang pertama, karena iman tumbuh karena pendengaran firman Tuhan. Yang kedua, supaya orang yang ngantuk di sebelah saudara jadi bangun gara-gara saudara ngomong. Ya, saya baca ayat yang pertama dulu, saudara baca ayat kedua, begitu seterusnya bergantian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini, saudara, saya ingin kita belajar sama-sama bahwa ketaatan Abraham itu menunjukkan tiga hal kepada kita. Ketaatan Abraham di dalam kisah ini menunjukkan tiga hal kepada kita malam hari ini. Yang pertama, ketaatan Abraham, yaitu ketaatan oleh iman, itu adalah ketaatan yang tidak pernah ditunda. Ketaatan yang dasarnya iman, itu adalah ketaatan yang tidak pernah ditunda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga dalam Kejadian pasal 22, ayat yang kedua, Tuhan itu memberikan perintah kepada Abraham sesuatu yang mungkin di luar pikiran Abraham, yang tidak pernah dibayangkan bahwa Tuhan akan meminta kepada Abraham hal seperti itu. Apa yang Tuhan minta? Tuhan minta Abraham bukan untuk mempersembahkan domba, bukan untuk menyerahkan uangnya, bukan untuk menyerahkan hartanya, melainkan Tuhan berkata supaya Abraham membawa anaknya untuk disembelih oleh tangannya sendiri. Dan kemudian gaya Tuhan ngomong itu loh, saudara. Saya mikirin, baca ini, saya bilang, aduh Tuhan, gayanya Tuhan ngomong itu loh. Abraham itu diminta anaknya aja udah sakit, tapi kemudian Tuhan pakai gaya bahasa yang makin kayak ngiris-ngiris, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Seakan-akan Tuhan tuh lagi ngenyek sama Abraham. Abraham, aku tahu anakmu cuma satu. Kemudian gak cukup sampai di situ. Tuhan bilang apa? Aku tahu engkau mengasihi anakmu. Tapi anakmu yang cuma satu, anakmu yang kau sayang banget, itu aku minta. Dan kamu harus bunuh dengan tanganmu sendiri. Kok tega gitu loh, saudara. Abraham mungkin gak pernah berpikir bahwa Tuhan akan meminta itu. Tuhan tahu anak Abraham cuma satu. Dan Tuhan tahu pasti Abraham mengasihi anaknya. Kenapa? Karena proses untuk memperoleh Ishak itu bukan proses yang mudah. Abraham menikah dengan Sarah begitu lama dan tidak punya anak. Dan janji Abraham akan memiliki keturunan itu baru datang ketika dia umur 75 tahun dan Sarah umur 65 tahun. Udah kakek, udah nenek baru dapat janji untuk memperoleh anak. Secara manusia saya berpikir kalau saya jadi Abraham, saya umur 75 tahun, istri saya umur 65 tahun. Waktu Tuhan bilang, engkau akan punya anak. Bayangan saya apa? Pasti tahun depan anaknya lahir. Karena kita udah tua. Kalau anaknya lahir sekarang pun gak tahu istri masih bisa ngeden apa enggak. Udah umur 65 tahun. Secara manusia. Tetapi apa yang terjadi? Bayangan Abraham bahwa Ishak akan segera lahir, itu tidak terjadi. Tahun depan tidak ada anak yang lahir. 5 tahun kemudian tidak ada anak yang lahir. 15 tahun kemudian tidak ada anak yang lahir. 25 tahun setelah Tuhan berjanji, Ishak baru lahir. Tentunya anak yang dinantikan begitu lama ketika dia lahir itu pasti disayang sama orang tuanya. Kalau Ishak lahir zaman sekarang, Abraham itu kan orang kaya. Kalau Ishak lahir zaman sekarang, udah 25 tahun penantian, saya gak kebayang berapa suster yang disediakan Abraham. Mungkin ada 3 kali. Dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Satu suster dada ke atas, satu suster dada sampai pinggang, satu suster pinggang ke bawah buat jagain, saudara. Pasti disayang. Dan Tuhan tahu bahwa Abraham sangat mencintai anaknya. Tapi Tuhan itu seakan-akan lagi nyinggung Abraham. Lagi membuat Abraham itu menderita dengan kalimatnya. Anakmu yang cuma satu, anakmu yang aku tahu engkau kasihi. Sekarang aku minta, persembahkan dia. Dan engkau harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Abraham menerima perintah yang gak masuk akal. Pernahkah saudara membayangkan kalau saudara jadi Abraham, betapa sulitnya permintaan Tuhan pada hari itu. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dan dia mempersiapkan semuanya dan kemudian dia berangkat.
Ketika saya membaca kalimat keesokan harinya pagi-pagi, tiba-tiba terlintas sebuah pengertian bahwa kalimat keesokan harinya pagi-pagi itu menjadi sebuah petunjuk bahwa Abraham tidak menunda. Dia segera melakukan apa yang Tuhan minta, walaupun dia tahu secara manusia permintaan Tuhan itu tidak mudah untuk dilakukan. Alkitab tidak mengatakan keesokan harinya sore hari. Alkitab tidak mengatakan seminggu kemudian. Abraham berpikir dulu, seminggu kemudian baru dia lakukan. Tapi Alkitab yang saudara punya dan saya punya berkata, keesokan harinya pagi-pagi, setelah Allah berfirman, keesokan harinya dan pagi-pagi, Abraham mentaati dan melakukan apa yang Tuhan minta. Di sini Abraham menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan, kalau saudara taat karena saudara percaya kepada Tuhan, saudara pasti tidak menunda apa yang Tuhan suruh. Karena itu Alkitab berulang kali berkata apa? Kalau engkau dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara, seringkali kita ini tidak menerima terobosan dalam hidup kita. Tidak menerima hal-hal yang Tuhan persiapkan sama kita. Karena apa? Karena kita sering menunda. Menunda untuk taat. Seringkali kita ini tidak menerima satu kehidupan yang lebih baik. Karena kita menunda untuk taat. Seringkali kita ini gak bisa bertumbuh rohani kita karena kita menunda. Tuhan udah bilang lewat pemimpin di tempat ini, Bu ayo pelayanan. Aduh Pak maaf Pak, saya lagi hamil Pak. Lagi mual-mual, ntar deh kalau anak saya udah lahir saya pelayanan. Begitu anaknya udah lahir, gembalanya datang lagi. Bu anaknya udah lahir, ayo pelayanan. Aduh Pak anak saya masih bayi Pak, masih nyusu Pak, masih repot. Ntar kalau anak saya udah gedean dikit saya pelayanan. Anaknya udah gedean dikit, gembalanya bilang, Bu ayo Bu anaknya udah besaran dikit pelayanan. Pak anak saya baru masuk sekolah Pak, saya mesti ngajarin dia Pak. Aduh waktunya gak ada Pak. Ntar kalau anak saya udah remaja, dia udah bisa sendiri, saya pelayanan. Begitu anaknya remaja, gembalanya ngomong lagi, Bu ayo pelayanan. Aduh Pak saya hamil lagi. Kapan pelayanan yang muter aja di situ? Saudara-saudara, menunda berarti memberi kesempatan untuk menggagalkan niat Anda. Banyak orang punya niat baik, tetapi karena nunda, nunda itu memberikan kesempatan, membuka celah untuk iblis, untuk menggagalkan niat baik saudara. Saya ngomong sama orang di gereja kami, jemaat di gereja kami, gereja kami itu gerejanya di atasnya mall, saudara. Ini memang rada bahaya juga kalau gereja di atasnya mall. Saya bilang kalau saudara-saudara khususnya yang gerejanya di sini, kalau ngasih perpuluhan jangan tunda, saya bilang. Bahaya. Ngasih perpuluhan tunda, turun ke bawah, dibagi-bagi tuh lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2. Saudara-saudara, jangan menunda untuk mentaati perintah Tuhan. Sebab saya percaya bahwa setiap perintah, itu ada sesuatu yang Tuhan mau saudara dapatkan. Di dalam setiap perintah, di balik setiap perintah, itu ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi saudara. Cuma kenapa seringkali kita tidak memperolehnya? Karena kita senang menunda. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa alasan kenapa orang seringkali menunda untuk taat. Yang pertama, banyak orang menunda untuk taat karena apa? Karena seringkali perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan jalan pikirannya dia. Kita berpikir begini, banyak orang ya minta sama Tuhan, tapi ngatur Tuhan bagaimana Tuhan harus menolong dia loh. Sehingga dia gak dapat. Ketika Tuhan suruh dia, ketika Tuhan memberikan petunjuk yang tidak sesuai dengan pikiran dia, dia nolak. Dia bilang apa? Ini bukan dari Tuhan. Seringkali saudara, Tuhan itu menuntun kita, Tuhan itu menjawab kita, Tuhan itu memberikan petunjuk sama kita, itu belum tentu sesuai dengan jalan pikiran kita. Dan saudara mesti percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Dan pikiran kita, otak kita yang terbatas, hanya sebatas tempurung kepala kita, tidak bisa memahami Tuhan yang besar yang memiliki alam semesta dan segala isinya. Seringkali kita menolak untuk mentaati karena kita pikir apa? Ah, Tuhan ini gak ngerti. Kita bilang Tuhan gak ngerti. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Cuma karena apa yang Tuhan suruh tidak sesuai dengan pikiran kita, jadi kita bilang apa? Ini bukan dari Tuhan. Nah seringkali kita jalan dengan jalan kita sendiri, akhirnya bukan mendapatkan jawaban, malah kita kejeblos lebih jauh. Saya pernah waktu baru mulai full time di gereja, waktu itu gereja masih kecil saudara.
Jemaat juga masih sekitar 250 ya. Tempatnya juga masih di ruko, masih dua ruko. Dan setiap bulan saya menerima yang namanya persembahan kasih. Saya kerja di kantor gereja, enggak bisa dibilang gaji saudara. Karena enggak sesuai dengan standar gaji, persembahan kasih. Dan saya terima itu saudara. Saya bilang Tuhan, saya tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup saya mau belajar untuk setia dalam perkara kecil. Nah, saya ingat saudara, satu kejadian ketika saya lagi kerja di kantor. Saya lagi doa sama Tuhan nih, minggu-minggu itu. Kenapa? Karena hari Senin depan, itu ada, saya memerlukan sejumlah uang untuk membayar sesuatu. Dan saya lagi berdoa, Tuhan, berkati saya Tuhan. Saya lagi membutuhkan sejumlah uang nih untuk bayar sesuatu. Nah, saya ingat hari Selasa, jadi hari Senin depannya harus bayar. Itu hari Selasa sore, satu minggu sebelumnya. Ketika saya sedang kerja di kantor, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati nurani saya. Apa yang Tuhan ngomong sama saya? Tuhan menyuruh saya untuk mengambil sejumlah uang di rekening saya. Dan kemudian mentransfer ke salah seorang teman saya, teman baik saya. Dan saya tidak tahu pada waktu itu teman saya ini lagi ngalamin apa. Dia lagi punya persoalan apa, dia lagi sedang ngalamin apa, saya gak tahu. Tapi tiba-tiba sore itu muncul suara dalam hati saya. Nah, Tuhan udah sering minta itu kepada saya, suruh saya melakukan itu. Tapi memang terus terang saya agak kurang suka kalau Tuhan sebutin jumlahnya. Terutama kalau saya lagi dalam keadaan kepepet gitu sudah. Kalau Tuhan gak sebutin jumlahnya kan saya bisa ngatur-ngatur sendiri, kira-kira seginilah yang saya bisa kasih. Nah, hari itu Tuhan sebutin jumlahnya dan itu jumlah yang besar. Nah, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, yang buat minggu depan aja belum cukup. Kalau diambil segini, itu jaraknya makin jauh Tuhan. Dan kemudian saya berdoa lagi, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, tolong Tuhan bicara lagi dan kasih peneguhan sama saya. Dan waktu saya berdoa, suara itu timbul lagi. Dengan perintah yang sama, dengan jumlah uang yang tidak didiskon sama Tuhan. Saya berharap Tuhan kasih diskon lah, paling enggak 20% gitu. Dan enggak saudara, sama. Dan saya tahu, kalau udah begini biasanya ini benar dari Tuhan. Jadi saya telepon teman saya sore itu, buat nanya nomor rekening dia. Saya basa-basi sama dia, kemudian saya bilang, udah gini deh, gue gak mau lama-lama. Tujuan saya sebetulnya telepon karena saya pengen nanya rekening kamu. Tuhan bicara sama saya untuk transfer uang. Saya gak tahu kamu lagi ada apa, kamu gak usah cerita. Saya gak mau tahu, saya bilang. Begitu saya selesai ngomong gitu, teman saya di ujung telepon nangis, saudara. Tadinya mau sebentar jadi lama gara-gara dia nangis. Karena abis nangis pasti cerita. Dan ternyata benar, udah kelar nangis, dia cerita, dan ternyata benar. Match sama apa yang Tuhan perintahkan. Saya bilang, ya udah cocok dong. Sekarang kamu kasih nomor rekening kamu, saya akan transfer sekarang, nanti saya akan kasih tahu kamu kalau udah saya transfer. Teman saya ini nolak, saudara, gak enak sama saya. Udah gak usah deh, kamu udah banyak bantu saya, gini. Oh gak apa-apa, Tuhan udah suruh kok, udah gak usah, saya gak mau ngerepotin kamu. Saya bilang, gak repot, langsung hati saya bunyi, repot, tahu repot, gitu. Ya emang repot sih secara manusia. Akhirnya saya bilang gini, udah gini aja deh, walau bagaimanapun caranya, saya akan tetap kirim uang ini ke kamu. Entah saya anterin ke rumah kamu, udah kita gunakan cara yang paling mudah aja. Kamu kasih tahu, saya transfer, selesai. Nama Tuhan dimuliakan, saya bilang. Dan akhirnya dia kasih tahu, saya transfer uangnya, saya kasih tahu, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Dan aku percaya engkau akan lakukan bagianmu. Waktu saya ngomong gitu, otak saya mikirnya apa tahu gak? Besok pagi nih Tuhan kirim orang datang nih ngirim duit nih. Itu kan kayak pikiran kita kan. Besok pagi nih ada tante-tante kaya datang. Saya digerakkan Tuhan untuk kasih duit. Itu di otak saya saudara. Keesokan harinya hari Rabu gak ada yang datang. Hari Kamis gak ada yang datang. Nah hari Jumatnya juga tidak ada yang datang. Hari Sabtu tidak ada yang terjadi. Hari Minggu. Tinggal satu hari. Pagi-pagi saya bangun 4:30, saya berdoa saat teduh, karena saya tugas memimpin pujian sepanjang kebaktian pada hari itu di gereja kami. Selesai saya saat teduh, handphone saya nyalain dulu sebelum saya mandi. Begitu handphone dapat sinyal, tiba-tiba langsung ada telepon masuk. Nah terus terang, saya itu agak parno, agak takut kalau terima telepon hari Minggu pagi. Karena biasanya kalau hari Minggu pagi ada orang telepon isinya cancel pelayanan.
Ko maaf ko, ada singer telepon, saya sakit perut nih ko, udah 30 kali ke toilet ko. Ntar ada pemain musik ko, ban saya kena paku ko. Berapa pakunya? 47 ko. Itu ban apa kuda lumping gak jelas saudara. Jadi kalau saya terima telepon minggu pagi itu saya agak takut. Karena selalu isinya cancel pelayanan. Nah pada waktu saya lihat di layar handphone saya, ada sebuah nama. Tapi bukan nama dari tim praise and worship saya. Itu nama seorang teman sekolah saya. Nah teman sekolah saya ini agak unik saudara orangnya. Dia hanya akan telepon saya untuk dua alasan. Yang pertama, kalau dia berdoa dan dengar suara Tuhan, ada pesan Tuhan untuk saya, dia akan telepon, nyampein. Yang kedua, kalau dia punya masalah. Kalau dia punya masalah, dia akan maksa ketemu sama saya, dimanapun saya berada, kalau di Jakarta, dia akan nyamperin saya untuk minta didoain tumpang tangan, begitu kelar tumpang tangan, itu bisa 3 tahun gak telepon. Betapa bersyukur punya teman kayak begini sudah. Dan pagi itu dia yang telepon, saya langsung mikir, ini orang pagi-pagi buta telepon pasti masalahnya berat. Saya angkat telepon itu, saya bilang, sorry gue lagi buru-buru, gue mesti pelayanan. Kalau lu mau cerita, nanti malam deh jam 9:30. Gue udah kelar semua, kita cerita dan ngobrol. Sekarang gue gak punya waktu banyak. Terus saya tanya, lu lagi di mana? Gue lagi liburan nih sama keluarga gue nih di luar kota. Wah puji Tuhan, bukan masalah keluarga sudah. Terus dia bilang gini, okay, short story aja, gue gak mau panjang-panjang. Dia bilang, tadi pagi saya berdoa jam 3:30. Dan waktu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya. Bahwa hari ini, saya harus memberkati kamu. Dia bilang, dan saya mau minta nomor rekening kamu, saya mau transfer sejumlah uang buat kamu. Saya bilang begini, kamu lagi di mana sekarang? Saya lagi liburan sama keluarga, udah lu gak usah repot-repot transfer duitnya, saya bilang. Pakai aja uang itu untuk liburan. Dan kemudian kita argue sebentar. Dan akhirnya dia bilang gini, Jeff, lu kan tahu gue. Kalau Tuhan udah bicara, gimana pun caranya gue pasti akan lakuin. Kasih kesempatan saya untuk diberkati, karena saya mentaati Tuhan, dia bilang. Akhirnya saya kasih nomor rekening, karena saya juga gak punya waktu untuk berdebat. Dan butuh juga. Lo jujur saudara, tak kasih nomor rekening itu. Dan kemudian saya pelayanan, nah manusia itu jeleknya gitu, diminta nomor rekening gak mau ngasih, begitu udah ngasih dipikirin. Kelar ibadah pertama saya cek Tuhan kok belum masuk Tuhan. Nomor rekening saya tidak berubah, bukankah hanya Yesus yang tidak pernah berubah. Sampai akhirnya saya mikir gini, wah saya ini jadi gak benar nih, jadi berharap sama manusia. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan saya gak akan ngecek sampai saya selesai pelayanan. Kalau memang itu dari Tuhan, pasti dia gak akan lupa. Selesai pelayanan, udah di rumah, udah mandi, udah duduk di ranjang, udah santai, saya ngecek, udah masuk sudah. Dan Tuhan memberkati saya lewat dia, 80 kali lipat dari apa yang saya beri. Tuhan itu dahsyat sudah. Gini, inti cerita saya bukan di 80 kali lipatnya. Tapi seringkali Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu di luar daripada jalan pikiran kita. Saya butuh uang. Kalau Tuhan suruh saya keluarin makin habis dong. Tuhan berkati restoran saya udah setahun nih gak laku-laku. Uangnya udah mulai berkurang. Keuangannya sudah mulai berdarah. Buku laporan keuangan udah mulai merah. Kemudian Tuhan bilang apa? Selama 1 bulan, setiap hari, kasih makan 30 orang miskin, kasih nasi bungkus setiap hari. Bingung, saya butuh pemasukan, kok Tuhan suruh kasih makan, ini kan pengeluaran, ini keuangan udah merah. Ayo, berani gak untuk taat? Saya mau katakan begini kepada saudara, ketika perintah Tuhan tidak sesuai dengan jalan pikiranmu, ketika perintah Tuhan tidak sesuai dengan ilmu yang saudara pelajari, satu-satunya jalan untuk tetap bisa melihat mujizat Tuhan adalah mentaati walaupun Anda tidak mengerti. Itu satu-satunya jalan. Enggak ada jalan yang lain. Mentaati walaupun Anda tidak mengerti. Nah saya tulis begini saudara, setiap pagi saya tuh selalu taruh quote di Instastory saya. Ya, udah bertahun-tahun. Nah ini salah satu quote yang saya tulis begini. Kita tidak selalu dapat mengerti jalannya Tuhan, namun kita selalu dapat mempercayainya. Kita gak selalu bisa mengerti jalannya Tuhan, karena setinggi langit dari bumi, gapnya kita sama Tuhan itu besar, Tuhan itu maha tahu, kita terbatas. Tetapi saya yakinkan kita selalu dapat mempercayainya, walaupun kita gak mengertinya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, banyak orang menunda untuk taat. Alasan yang pertama, karena seringkali perintah Tuhan tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Yang kedua,
Kenapa orang seringkali menunda untuk taat? Karena tidak mau berkorban. Perhatikan, waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Tuhan bilang apa? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Abraham tidak mungkin bisa mentaati Tuhan kalau dia tidak mau memberikan apa yang dia kasihi. Bukankah seringkali kita itu gak taat sama Tuhan, gak bisa taat karena kita memegang apa yang kita kasihi. Ketika Tuhan minta, kita gak mau ngasih. Apa yang kita kasihi? Macam-macam. Ada orang yang masih hidup di dalam dosa, masih punya kebiasaan dosa, itu yang dia kasihi. Dan untuk saudara bisa taat kepada Tuhan, saudara harus memberikan yang saudara kasih. Ada banyak pelayan di tempat kami cerita sama kami, waktu sebelum mereka pelayanan. Pak, dulu mau pelayanan susahnya minta ampun. Kenapa? Karena hari Minggu saya tuh suka main golf, Pak. Dan kalau main golf tuh pagi-pagi sampai siang. Tapi hati ini bergumul terus, kenapa? Karena Tuhan itu minta saya untuk melayani, bergumul. Kenapa saya suka sekali main golf, Pak? Sampai akhirnya saya gak tahan, saya memutuskan untuk memberikan hobi golf saya. Demi saya mentaati Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa mentaati Tuhan kalau engkau tidak mau memberikan apa yang kau kasihi. Apalagi yang kita kasihi, mungkin luka hati saudara. Ada banyak orang bertahun-tahun udah didoakan bolak-balik, pendeta ekspor, pendeta impor. Rambut hitam, rambut bule. Bule asli, bule cat sendiri. Enggak sembuh-sembuh, kenapa? Karena pada waktu dia didoakan, dia tidak mau memberikan semuanya. Tuhan, engkau boleh jamah bagian hatiku yang lain. Tetapi bagian yang ini, bagian luka hati, jangan kau jamah. Ini akan kupegang sampai aku mati. Langit bumi boleh berlalu, tapi jengkelku akan tetap sampai selama-lamanya. Saudara enggak memberikan yang saudara kasihi. Jadi yang saudara kasihi itu bisa berupa macam-macam. Bisa hobi saudara, bisa dosa saudara, bisa luka hati saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, kalau Anda mau taat kepada Tuhan, percayalah, ketaatanmu pasti akan merubah hidupmu menjadi lebih baik. Saya tahu ada banyak hal yang tidak mudah untuk saudara lepaskan. Sakit hatimu tidak mudah untuk saudara lepaskan. Tapi bukankah saudara semua kepengen hidup yang lebih baik? Dan satu-satunya cara untuk kita bisa hidup lebih baik dan menerima semua janji Tuhan, menerima pemulihan, menerima kesembuhan adalah memberikan kepada Tuhan apa yang kita kasihi. Dan biar Tuhan menjamah kita dan menjadikan kita manusia yang baru. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saya tulis di sini, seringkali kita harus mengorbankan apa yang kita kasihi demi mentaati Tuhan. Seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu. Baru ia akan menunjukkan jalannya kepada kita. Seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu. Baru dia akan menunjukkan jalan selanjutnya kepada kita. Seringkali kita gak berani bergerak, gak berani taat. Kenapa? Tuhan ada 1000 langkah di depan. Tolong terangi 1000 langkah itu supaya saya bisa melihat. Kalau Tuhan terangin semuanya, kita gak perlu iman. Betul gak? Kalau kita perlu melangkah 1000 langkah dan Tuhan terangin semuanya, kita gak perlu iman. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi seringkali kita butuh 1000 langkah di depan untuk Tuhan terangi. Tuhan hanya menerangi 5 langkah di depan. Ketika kita melangkah di langkah yang 5 dan mau melangkah yang 6, kita belum lihat apapun. Tapi percayalah, begitu engkau melangkah, Tuhan akan menerangi langkahmu. Ketika engkau melangkah yang 7, Tuhan menerangi langkahmu. Tetapi Tuhan ingin melihat apakah engkau percaya sama dia. Bahwa dia tidak akan menuntun engkau ke jalan yang sesat, tapi dia akan menuntun engkau ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kalau engkau percaya, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepadamu. Ini yang pertama. Ketaatan oleh iman adalah ketaatan yang tidak pernah ditunda. Yang kedua, ketaatan oleh iman adalah ketaatan yang stabil. Ketaatan yang tidak mudah goyah. Ketaatan yang tidak mudah terkontaminasi. Ketaatan yang tidak mudah dialihkan fokusnya. Ketaatan oleh iman adalah ketaatan yang fokus kepada satu suara, yaitu hanya suara Tuhan. Seringkali kita gak bisa taat karena terlalu banyak suara yang kita dengar. Seringkali kita gak bisa taat kepada Tuhan dan tidak mengalami janji Tuhan karena terlalu banyak yang kita masukkan ke telinga kita. Tetapi saya mau katakan, ketaatan oleh iman adalah ketaatan yang fokus kepada satu titik, yaitu titik di mana Tuhan ada di depan kita. Dan tidak fokus kepada yang lain. Saya dulu ini waktu SMP pelari, saudara. Ya. Dulu sempat SMA juga pelari. Pelari dari kenyataan, saudara. Tapi waktu SMP saya atlet pelari, saudara. Dan saya ini pelari jarak pendek, 200 meter. Ya, mewakili sekolah jelek-jelek gini juara 200 meter se-Jakarta Pusat, saudara. Dulu.
Nah, waktu saya latihan lari, setiap kali saya latihan lari, coach saya selalu bilang apa? Kalau kamu lari, jangan pernah nengok ke kiri dan ke kanan. Ketika kamu lari, ketika kamu dengar pistol start dibunyikan, fokus kamu cuma satu titik, yaitu garis finish. Jangan pernah ketika kamu lari, kamu pengen lihat orang di sebelah kamu tuh udah sampai mana. Begitu kamu nengok, kamu kehilangan separuh daripada kecepatanmu. Dia ngomong gitu. Hidup ini kan seperti berlari di dalam pertandingan. Seringkali kita itu jadi takut, kenapa? Seperti Petrus. Waktu Petrus melihat kepada Tuhan, dia berjalan di atas air gak? Mujizat terjadi, kekuatannya ada, sesuatu yang gak pernah dia bayangkan terjadi. Kenapa? Dia fokus kepada satu titik, kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Kapan Petrus mulai tenggelam? Ketika dia mulai merasa-rasa di sekelilingnya. Kok kondisi gak berubah ya? Kok keadaan gak berubah ya? Kok kondisi saya makin parah ya daripada sebelum saya berdoa? Ketika Petrus merasa-rasa angin yang ada, angin yang bertiup, maka kemudian dia mulai drowning, dia mulai tenggelam. Kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara akan memiliki ketaatan yang stabil. Di dalam Alkitab tadi, Abraham, ayat 4 sampai ayat 5. Ketika pada hari ketiga, Abraham udah jalan 3 hari loh. Begitu 3 hari jalan, tempatnya belum nyampe. Dia lihat gunung itu, dan Alkitab bilang gunungnya udah deket atau masih jauh? Masih jauh. Berarti dia membutuhkan waktu lagi untuk berjalan ke gunung itu. Saudara-saudara, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Walaupun tempatnya masih jauh, dia sudah 3 hari berjalan dan setelah 3 hari pun dia lihat tempatnya masih jauh, Abraham tidak merubah ketaatannya kepada Tuhan. Padahal kalau saudara mau pikir, jadi Abraham itu gak gampang. Saya coba menyelami, setiap kali saya baca kisah, saya coba untuk masuk ke dalam menjadi tokoh utamanya itu. Kira-kira apa yang saya rasakan kalau saya ngalamin itu. Dan ketika Abraham mengalami ini, kalau saya jadi Abraham, buat saya lebih cepat ketika Tuhan minta, besok selesai. Beres. Sebab semakin lama anak saya bersama dengan saya, semakin sulit untuk saya melepaskannya. Betul gak? Semakin berat loh. Bukan semakin mudah. Semakin berat. Jalan sama-sama, ngobrol, ikatan emosionalnya makin kuat, besoknya begitu lagi, 24 jam loh, ini kali Abraham sama-sama sama anaknya, bangun pagi sama anaknya, tidur sama anaknya, ngobrol sepanjang perjalanan, makan sama anaknya, hari kedua juga begitu, semakin dalam ikatan emosionalnya, kesedihan Abraham itu makin berat saudara. Semakin sulit sebetulnya secara manusia Abraham untuk melepaskan Ishak, betul gak saudara? Semakin sulit. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketaatan Abraham itu teruji. Ketaatan Abraham itu tidak goyah. Kenapa banyak kali kita gak bisa taat sama Tuhan? Kenapa? Kita gak lolos dalam ujian waktu. Banyak orang gagal taat ketika disuruh nunggu. Kayak Abraham. Abraham ini membuat kita belajar bahwa Abraham memperlihatkan dia seorang manusia biasa seperti kita. Tapi dia lulus ujian waktu. Banyak kita gagal untuk taat. Kenapa? Nunggu jawaban Tuhan. Doa gak dijawab-jawab. Tadinya fokus sama Tuhan, semangat. Ikut doa malam, doa pagi. Doa semalam suntuk, semangat. Percaya Tuhan pasti jawab. Udah 3 bulan mulai kendor, orang mulai ngomong. Lu udah berapa lama doa? Udah 3 bulan. Udah dijawab belum? Belum. Terus keadaan makin baik gak? Enggak, tambah buruk. Udah gak usah doa. No, di dekat sini nih ada orang pinter nih. Dulu dia memang bego, sekarang udah pinteran dikit ya. Temen gue kayak lu persis, 6 bulan doa gak dijawab-jawab. Pergi ke orang pintar, seminggu lu dijawab. Kita mulai mendengar. Tidak lagi kepada suatu suara. Dan itu yang seringkali membuat kita tidak bisa taat. Yang membuat kita jatuh, saudara. Saudara-saudara, tetapi kita harus percaya seperti apa yang Alkitab katakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Ketika saudara berdoa, Allah turut bekerja. Cuma masalahnya apa? Kasih waktu Allah untuk bekerja sesuai dengan waktunya. Beri waktu untuk Allah bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seorang yang bernama Kerry Job menuliskan sesuatu yang bagus sekali saudara untuk kita malam ini. Dikatakan begini, tetapi jika kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan mempercayai dia
di tengah setiap badai, kita membangun daya tahan untuk tetap berlari dalam pertandingan. Kerry Job berkata, bagaimana kita bisa bertahan dan kita tetap punya ketaatan yang stabil sampai kita mencapai garis finish. Kerry Job berkata apa? Anda harus lebih mengasihi Tuhan dan Anda harus lebih mempercayai Dia. Dan itu yang dilakukan Daud. Pada waktu Daud terjepit, Alkitab berkata apa? Dan Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara ingin menjadi kuat, memiliki daya tahan untuk tetap berlari di dalam pertandingan sampai saudara mencapai garis akhir, Kerry Job berkata apa? Anda harus lebih mengasihi Tuhan. Ini ada yang mau ikut khotbah nih, saudara. Anda harus lebih mengasihi Tuhan dan Anda harus mempercayai Dia lebih lagi. Perkuat kepercayaan Anda. Jadilah orang yang lebih mengasihi Tuhan. Pada waktu Anda berjalan di tengah-tengah pertandingan, Anda butuh tenaga yang lebih besar, lebih banyak. Perkuat kepercayaanmu. Jadilah orang yang lebih mengasihi Tuhan. Masa-masa yang sulit saya tulis adalah masa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan masa-masa sulit di mana orang-orang yang kita harapkan itu tidak ada, tidak mensupport kita. Di mana teman-teman kita yang tadinya dekat meninggalkan kita. Kita merasa bahwa di masa-masa sulit ini kita sendiri. Kenapa itu terjadi? Seringkali Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya ketika engkau seorang diri dan tidak punya yang lain, yang kau miliki hanya Tuhan, maka engkau akan melihat memiliki Tuhan itu lebih dari cukup. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. God is more than enough for you. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang ditunjukkan dari ketaatan Abraham? Ketaatan oleh iman itu akan menginspirasi. Ketaatan oleh iman akan menginspirasi. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Lanjut ke ayat yang ke-7. Diklik sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-7, saudara. Saya membayangkan pertanyaan ini yang mungkin paling ditakutkan oleh Abraham. Dan pertanyaan itu akhirnya keluar dari Ishak. Bapak, api ada, kayu ada. Anak dombanya di mana? Dan pertanyaan itu keluar setelah mereka 3 hari jalan. Setelah mereka melihat gunung itu. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Ishak itu tahu bagaimana cara mempersembahkan korban. Karena dia tahu peralatannya apa aja. Dari mana Ishak tahu? Karena dia melihat, bahkan mungkin Ishak ikut terlibat mempersembahkan korban setiap kali ayahnya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena itu Ishak bisa berkata dengan jelas, apinya ada, kayunya ada, tetapi hal yang utamanya kok belum ada. Dan Ishak tahu bahwa di atas gunung itu mungkin gak ada yang jual domba. Mana anak dombanya? Tetapi pertanyaan itu memang menakutkan, tetapi itu bukan yang utama. Jawaban Abraham itu yang menarik. Abraham menjawab apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Di dalam bahasa aslinya, di seluruh Alkitab, istilah Yehovah Jireh pertama kali muncul di ayat ini. Ketika Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan Yehovah Jireh. Dan kemudian saudara lihat, setelah Abraham menjawab Ishak, Ishak tidak mempunyai pertanyaan apa-apa lagi, betul gak saudara? Sampai di tempat itu Abraham membangun mesbah, Ishak gak tanya, dombanya sudah ada belum? Halo? Belum. Sampai Abraham menyusun mesbah, menyusun kayu, kemudian Ishak gak nanya-nanya, dombanya belum ada. Bahkan sampai pada waktu Ishak diikat, dia pun gak komplain. Padahal Ishak bisa berontak, kenapa? Ishak umur 25 tahun, Abraham umurnya Pak Ejigo. Sekali kibas rebah Abraham. Tapi Ishak gak komplain. Dia membiarkan dirinya diikat. Sampai pada waktu Ishak dibaringkan di atas mesbah, Ishak pun gak ngomong apa-apa. Bahkan sampai pada waktu Abraham mengambil pisau dan siap untuk menghunus Ishak, Ishak gak punya komen apapun. Saudara pernah berpikir gak, aneh ya, kenapa kok Ishak gak ngomong apa-apa? Kenapa kok Ishak gak komplain? Padahal waktu Abraham menjawab, Abraham bukan bilang, kamu yang akan dikorbanin. Mungkin kalau Abraham ngomong gitu langsung vung dan Ishak pergi melarikan diri. Tapi Abraham bilang Allah yang akan menyediakan anak domba. Jelas anak domba di situ disebut. Tapi pada sampai Abraham mengambil pisau, Ishak tidak melihat seekor pun anak domba.
tapi Ishak tidak bicara apa-apa. Kenapa? Ini harusnya pertanyaan yang saudara pikirkan ketika baca ini. Kenapa kok Ishak gak ngomong? Kalau saya jadi Ishak, udah berontak dari tadi-tadi. Tapi sampai Abraham mengambil pisau, Ishak tidak ngomong dan tidak komplain. Kenapa? Apa kata kuncinya? Yaitu ketika Abraham menyebut nama Allah. Ketika Ishak mendengar nama Allah. Itu jawaban yang cukup buat dia. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa Ishak merasa itu jawaban yang cukup buat dia, yang memuaskan dia ketika dia mendengar nama Allah? Karena Ishak mengenal Allah itu dari Abraham. Iman Ishak terinspirasi daripada iman Abraham. Dia melihat bahwa Allah yang menyertai Abraham yang disebut pada hari itu adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia melihat bahwa Allah yang disembah oleh Abraham yang disebut pada waktu itu adalah Allah yang selalu menolong keluarganya, adalah Allah yang selalu melindungi, adalah Allah yang selalu menyediakan kebutuhan daripada keluarganya, adalah Allah yang teruji, adalah Allah yang selalu membela umatnya. Sehingga ketika Abraham berkata, Allah yang sama, Allah itu yang akan menyediakan seluruh gambaran tentang Allah yang dia lihat dari bapaknya. Itu muncul dan itu cukup buat dia. Bisa ngerti gak maksud saya? Halo? Dia tidak meragukan lagi nama Allah itu. Dari mana Ishak mengenal Allah? Dari iman Abraham. Iman Abraham ditunjukkan dari ketaatannya kepada Tuhan. Dan itu menginspirasi Ishak. Biarlah ketaatan saudara menginspirasi keluargamu. Biarlah ketaatanmu, hai para istri, menginspirasi suamimu. Biarlah ketaatanmu, para suami, menginspirasi istrimu. Biarlah ketaatanmu, para orang tua, kepada Tuhan, itu menginspirasi anak-anakmu. Sehingga seperti Ishak, dia terinspirasi, dia mengenal Allah dari iman bapaknya. Dan biarlah anak-anakmu mengenal Tuhan, mengenal gambaran Allah. Biarlah anak-anakmu mendapatkan gambaran tentang Tuhan. Itu karena melihat kehidupanmu dan perjalanan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Seorang yang bernama Roy Lessin berkata begini, ketaatan kepada Tuhan hari ini adalah persiapan terbaik untuk hari esok. Ketaatan kepada Tuhan hari ini adalah persiapan terbaik untuk hari esok. Tuhan menyediakan hal-hal yang lebih baik buat engkau di hari esok. Tetapi Tuhan perlu melihat ketaatanmu bahwa engkau mempercayai Dia. Baru hal-hal yang Tuhan persiapkan bisa terjadi dalam hidupmu. Dan yang terakhir, boleh minta rekan-rekan pemain musik, tim pemuji, penyembah untuk bantu saya. Yang terakhir, kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama. Anda harus memilih mana yang Anda biarkan bertumbuh dalam kehidupan Anda. Iman dan kekhawatiran itu bukan hopeng. Gak bisa tinggal satu rumah. Kalau tinggal satu rumah itu seperti Tom and Jerry, saudara, ribut ya. Iman dan kekhawatiran gak bisa tinggal dan berjalan sama-sama. Ketika iman datang, kekhawatiran pergi. Ketika kekhawatiran datang, iman pergi. Anda harus memilih mana yang akan Anda tumbuhkan. Pilihlah untuk membuat imanmu bertumbuh. Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kau seringkali gak mengerti. Ketika imanmu bertumbuh, kekhawatiranmu akan lenyap. Selamat berjalan di dalam ketaatan. Dan selamat melihat hasil daripada ketaatan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu.
sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara percaya bahwa Tuhan sempurna? Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau mari berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami tahu bahwa menjadi taat itu mahal harganya. Ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk kami bisa taat sama Tuhan. Tapi Tuhan, proses kami terus, mampukan kami untuk taat. Mampukan kami untuk tetap ada di dalam pertandingan. Sampai kami mencapai garis akhir dan kami menerima apa yang kami butuhkan. Menerima jawaban doa kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami di tempat ini dengan berbagai pergumulan mereka Tuhan yang mereka bawa kepada-Mu. Mampukan mereka untuk kuat di dalam Engkau. Mampukan mereka untuk taat walaupun mereka tidak mengerti. Mampukan mereka untuk taat walaupun apa yang Tuhan minta kepada mereka itu sulit mereka terima secara pikiran. Tetapi mereka percaya bahwa Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk. Engkau tidak pernah membawa mereka ke jalan yang sesat. Tapi Engkau gembala yang baik yang akan membawa mereka ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Dan biarlah ketaatan mereka membuahkan hasil dan menjadi kesaksian, menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh puji Tuhan, kami mewakili gembala sidang, koordinator ibadah presenter dan juga seluruh jemaat Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Rama yang sudah jadi berkat buat kami semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan menyaksikan pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan.
Berita Sepekan Gereja Betani Solo. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Doa pagi pengerja diadakan setiap hari Rabu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bagi para pengerja yang sudah melayani, diwajibkan untuk dapat hadir. Ibadah WBI Wanita Betani Indonesia, Rabu 11 September 2019, pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilayani Pendeta Pembantu Ita Lintang. Rasakan jamahan kuasa Tuhan dalam Night of Worship, Jumat 13 September 2019, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Pendeta Freddy Zakaria Riva. Ibadah doa puasa Sabtu 14 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Pembantu Christina Ella Riva. Ibadah Youth and Teen Sabtu 14 September 2019 pukul 17 waktu Indonesia Barat, talk show with Hana Riva. Ibadah Raya Minggu 15 September 2019, ibadah pertama pukul 6 waktu Indonesia Barat, ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat, ibadah ketiga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani Pendeta Daud Tony. Seluruh ibadah raya minggu disertai dengan ibadah anak. Ibadah presenter Selasa 17 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilayani Jeffrey S. Chandra. Happy Holy Kid Selasa 17 September 2019 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Fun Cooking menghias donat dengan aneka topping. Kami mengundang hamba Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan Gereja Betani Solo untuk hadir dalam pertemuan pengerja Rabu 18 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai 3 gedung baru. Untuk berita-berita yang lain, saudara bisa melihat pada warta gereja. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, dan saya perlu memberikan penekanan kembali untuk ibadah besok, ibadah wanita. Yang melayani adalah Ibu Pendeta Ita Lintar. Nanti ibu-ibu yang ada di sini banyak ibu-ibu, boleh lihat tangannya. Ya kan, ibu-ibu, ya para wanita, datang besok, saya percaya ibu-ibu pasti diperlengkapi menjadi wanita yang lebih bijak lagi. Amin. Menjadi berkat di dalam keluarga. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kau kekuatan. Yeah.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Semua sumber kuatku. Lebah yang namamu berkuasa, surga bumi nyata. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya akan terus menumbuh kembangkan iman kami di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Pastor Jeffrey Rama. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan pewahyuan. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan di dalam setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan bagi hamba-Mu. Bersama-sama hari ini kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Freddy Riva. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan hamba-Mu, pengurapan hikmat ada di atas hamba-Mu. Terima kasih buat kesehatannya, Tuhan memberikan pentahiran yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan dalam penggembalaannya di tempat ini maupun di cabang-cabang yang ada. Sehingga kami akan melihat senantiasa nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap kami hamba-hamba-Mu, bahkan setiap kami jemaat-Mu, kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami minta biar kiranya bagian Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami, Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di bawah kepemimpinan Bapa Joko Widodo. Terima kasih Bapa di dalam surga, bersama dengan Bapa Yusuf Kalla. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kami akan membuka kedua belah tangan kami di hadapan. Saat ini Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang sudah menabur di tempat ini. Setiap langkah kaki yang dengan iman dan ketaatan memenuhi janji iman, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan apapun. Kami percayakan janji-Mu, barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pada saat ini juga setiap berkat yang mereka tabur sudah dilipat kali gandakan dan dipertumbuhkan oleh Tuhan.
sehingga mereka semua pulang dengan membawa berkat dan bersorak-sorai. Kau melihat setiap umat-umat-Mu yang mencari Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengerjakan setiap firman itu. Kami percayakan janji-Mu, barang siapa yang memelihara ketetapan-Mu dan mengerjakannya dengan tidak menyimpang ke kanan kiri, bahkan menyertai langkah hidupnya, Engkau akan membuat apa yang dikerjakannya akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, curahkan berkat-Mu atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. El Shaddai, El Shaddai. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan.